Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada sesi Internet of Things. Di sesi ini kita akan membahas tentang Artificial Intelligence. Ya, saudara-saudara sekalian, yang perlu kita pahami bahwa pengertian dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan, ya, secara umum, ya, dikatakan bahwa merupakan suatu kelompok bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang terkait dengan kecerdasan manusia, ya, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Dan dikatakan the power of a machine to copy intelligent human behavior, jadi tingkah laku manusia, ya. Jadi, kecerdasan yang menyamai, ya, atau sebanyak mungkin, ya, kecerdasan manusia atau tingkah laku manusia itu diimplementasikan dalam kegiatan aktivitas yang berbentuk seperti mesin atau robot dan lainnya, ya. Jadi untuk membantu menjalankan aktivitas manusia tentunya. Nah, kecerdasan buatan ini, ya, dengan tanda kutip bahwa lebih cerdas, ya, dan belajar lebih cepat dan lebih banyak data perharinya yang didapat, ya. Nah, sebagai perusahaan ini pada umumnya sudah menggunakan, ya, beberapa pengolahan data yang sudah kita pelajari sebelumnya di big data, ya. Nah, ini penerapannya menggunakan solusi yaitu dengan metode machine learning dan deep learning, ya, untuk artificial intelligence, ya. Nah, ini diekstrak datanya seperti aplikasi-aplikasi yang terkait dengan Amazon Redshift melalui kekuatan clusternya dengan Mechanical Turk, ya, maupun secara dinamis melalui Kinesis Streams. Nah, berdasarkan perkembangan IoT, ya, Internet of Things, ya, nah, teknologi sensor secara eksponen, ya, kelipatannya, pangkatan, ya, menambah jumlah data yang akan dianalisis, data, ya, dari sumber dan tempat serta objek dan peristiwa yang sebelumnya hampir tidak tersentuh, ya. Jadi secara umum ini definisi dari pengertian daripada AI. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian dari machine learning itu sendiri. Nah, ini diterapkan pada sejumlah teknik Bayesian. Teknik ini yang digunakan untuk pengenalan dan pembelajaran pola. Pola-pola yang dibentuk. Nah, pola-pola itu di machine learning juga merupakan kumpulan algoritma yang dapat mempelajari dari pembuatan hasil prediksi, ya, berdasarkan data yang didapat, yang direkam, dan mengoptimalkan fungsi utilitas yang diberikan dalam ketidakpastian, ya, kemudian mengekstrak data tersembunyi dan menggolongkan data menjadi deskripsi singkat, ya, digolongkan atau dikelompokkan, ya, data-data tersebut jadi deskripsi singkat. Kemudian di machine learning ini seringkali dideploy, ya, jika pemrograman eksplisit terlalu kaku atau tidak praktis, ya. Itu dari machine learning. Kemudian selanjutnya menggunakan data untuk menghasilkan kode statistik jadi pemodelan, ya, machine learning, ya, yang nantinya akan menyajikan hasil yang benar, ya,
tanda kutip, ya, berdasarkan pola yang dikenali. Jadi kemiripan polanya sekian persen dan seterusnya, ya, persentase itu, ya, contoh itu akan dimasukkan sebagai keluaran, ya, jika semua teknik diawasi. Ya, jadi maksudnya semua kemungkinan-kemungkinan, kemiripan-kemiripan, ya, prediksi hasilnya, ya, skala statistiknya akan dimunculkan. Kemudian di machine learning, ya, akurasi model berdasarkan pada kualitas dan kuantitas data secara historis. Jadi data itu tentunya sudah dikolek di awal, kemudian didapatkan data baru, dibandingkan, dan seterusnya. Jadi berdasarkan data-data yang ada, histori yang terdahulu, yang terbaru, dan seterusnya, akan membentuk pola-pola yang kemiripannya itu sekian persen dan seterusnya, yang mendekati dengan aslinya, sehingga ditentukan skor atau keyakinan statistik berdasarkan prediksi tadi, performa secara keseluruhan. Nah, ini berguna, skor evaluasi tersebut penting dalam menentukan keputusan tentunya, ya, dalam menentukan objek atau apapun itu, data itu, bahwa objek atau data tersebut itulah yang kemiripannya sekian persen dan dikatakan bahwa objek tersebut adalah benda X atau objek tersebut itu yang dimaksud atau yang dipilih, ya. Selanjutnya mengenai machine learning, ya, bagaimana penerapan, ya, dalam perusahaan, ya, diterapkan. Ada beberapa langkah yang merupakan indikator, ya, keberhasilan untuk machine learning dalam diterapkan dalam lingkungan bisnis, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi masalah yang tepat, kemudian mengidentifikasi prediksi yang akan menguntungkan bisnis jika dipastikan. Ditentukan dulu kriterianya, prediksinya seperti apa, ya, komponen-komponennya. Kemudian data dikumpulkan, dikolek berdasarkan metrik. Ya. Jadi dibuatkan metriknya bisnis history, baik dari sisi transaksi, ya, kemudian penjualannya, atrisi, dan lain-lain. Ya. Silakan nanti dicari, ya, maksud-maksud atau referensi tentang hal ini. Kemudian data digabungkan. Jadi semua tadi dikolek, ya, digabungkan. Kemudian dimodelkan di jalan, dijalankan, ya, pemodelan dijalankan dan keluaran diprediksi. Jadi setelah ditentukan algoritmanya, modelnya dijalankan, keluaran yang dihasilkan itu diprediksi bahwa kemiripan dan seterusnya, model itu kemudian diterapkan kembali ke sistem bisnis untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Jadi ini sebagai indikator alat bantu, ya, untuk manusia, kita salah satunya sebagai pengambil keputusan, ya, dalam menentukan komponen atau algoritma yang sudah kita tentukan di awal. Nah, tentunya mesin ini yang sudah disusun dengan algoritma yang sudah ditentukan akan menentukan bahwa benda X atau Y adalah apa yang kita maksud. Ketepatannya itu akan ditampilkan. Kemudian terkait dengan ini juga kita lihat di kasus penggunaan terkait dengan machine learning, yaitu contohnya adalah deteksi anomali. Ya. Di sini mengidentifikasi item, kemudian peristiwa atau pengamatan yang tidak sesuai dengan pola yang diinginkan, atau item lain dalam rangkaian data. Ini anomali, ya. Kemudian untuk deteksi penipuan, ya. Nah, ini untuk bagaimana membangun model secara prediktif membantu mengidentifikasi transaksi, contohnya retail, yang berpotensi adanya penipuan, ya, mendeteksi tinjauan item yang curang atau tidak pantas. Jadi bisa saja, ya, data-data yang dimasukkan misalnya di dunia perbankan ada
ada apa ya transaksi yang mencurigakan si X ya, dengan transaksi yang angkanya bisa di luar dugaan, kemudian jumlah transaksinya, kemudian latar belakang story tadi ya, latar belakang si X ini bisa melakukan transaksi dengan angka yang cukup fantastis. Nah, itu bisa dideteksi, kemudian diprediktif bahwa itu bisa saja money laundering ya, apa pencucian uang dan seterusnya. Jadi itu bisa hal-hal seperti itu bisa diprediksi ya. Nah, contohnya seperti ini, ada gambar ya, gambaran misalkan apakah itu anjing atau apakah itu kucing gitu ya. Nah, ini digambarkan sebagai foto ya. Foto itu kemiripan itu sekian persen, kemudian nanti menggunakan algoritma tertentu ya, sehingga sekian banyak data yang dikolek ya, dikumpulkan, kemudian menggunakan algoritma yang tepat, kemudian menggunakan teknik-teknik tertentu, sehingga ya, sekian banyak alternatif ya, baik dari kemiripan, bentuk, dan seterusnya, pembacaan data, baik itu dari di sini sebagai contoh gambar ya, pixelnya dan seterusnya, kemudian output yang dihasilkan itu akan menyatakan, merekomendasi bahwa gambar tersebut adalah kucing atau anjing yang diinginkan. Jadi seperti itu, bahwa prediksi-prediksi ya secara algoritma itu bisa ditentukan menggunakan teknologi IoT melalui AI ya, Artificial Intelligence. Selanjutnya kasus penggunaan pada machine learning, atrisi pelanggan ya, ditemukan pelanggan yang berisiko tinggi mengalami atrisi. Nah, ini maksudnya memungkinkan Anda untuk kita ya, terlibat secara proaktif dengan promosi atau jangkauan layanan pelanggan. Ini terkait dengan pelanggan. Kemudian personalisasi konten ya. Ini juga ya bisa kita lihat dari biasanya di web ya. Di sini dikatakan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih dipersonalisasi dengan menggunakan model analitik prediktif. Nah, ini direkomendasikan untuk item-item atau mengoptimalkan aliran situs web. Jadi web yang diakses ya, berdasarkan tindakan atau si user atau pelanggan yang mengakses web tersebut, itu bisa diprediksi dari sisi jenis kelamin, dari sisi aktivitas, dari sisi usia, dan seterusnya. Ya, itu bisa diprediksi bahwa web tersebut banyak dikunjungi oleh gender-gender tertentu atau usia-usia tertentu. Ini prediksi-prediksi ini menimbulkan nanti kesimpulan ya, kira-kira ini terkait dengan konten di web ya. Kemudian selanjutnya tentang deep learning. Definisi ini ya, secara umum tadi ada machine learning, sekarang kita masuk ke deep learning ya. Nah, ini tergantung dari lapisan algoritma non-linear ya, untuk membuat representasi terdistribusi ya, yang berinteraksi berdasarkan serangkaian faktor. Kemudian pengertian dari deep learning selanjutnya, kekuatan deep learning ya berasal dari kemampuan sistem ya, untuk mengidentifikasi lebih banyak hubungan yang dapat dikodekan, decoding ya, dikodekan atau disimpulkan ya, secara praktis oleh manusia. Ini melalui perangkat lunak tentunya ya, atau software. Atau hubungan yang bahkan mungkin tidak dapat dilihat oleh manusia. Ya. Jadi jangkauan kita terbatas ya, dengan menggunakan teknologi bisa mewakili ya apa yang tidak bisa kita lihat, apa yang tidak bisa kita tampilkan secara visual itu bisa diwakilkan lagi. Nah, dengan
apa? Memungkinkan jaringan algoritma. Jadi tentunya kita susun algoritmanya sesuai dengan fungsi-fungsi dari deep learning ini untuk memprediksi interpretasi data yang sangat kompleks. Ya. Contohnya, ya, kalau kita dilihat di sini ada ilustrasi angka, ya, angka 9. Kemudian bagaimana kalau angka itu ditulis dengan bentuk huruf Arab misalkan, atau hurufnya miring, atau seperti apa, gitu, dan seterusnya. Nah, kode-kode angka yang mewakili seperti angka 9 itu akan disusun, dikumpul, dikolek, ya. Kemudian dimasukkan di dalam sistem secara algoritma. Kalau kita perhatikan di sini, ini akan dikolek, disaring. Terus algoritma itu akan menyusun kemiripan-kemiripan angka-angka yang dimasukkan, gitu ya, yang dibaca tadi, ya. Kemudian berdasarkan histori dan seterusnya, algoritma ini akan menuntun, akan memberikan prediksi bahwa, ya, sekian persen kemiripan dan seterusnya itu akan menghasilkan satu, ya. Kalau di sini, kalau Anda perhatikan, ya, di algoritma kolom pertama, dua, dan seterusnya, dari sekian banyak, akhirnya terakhir akan muncul menentukan bahwa objek tadi, gambar tadi, diwakilkan menunjukkan bahwa angka itu adalah angka 9, misalnya. Seperti itu, bentuk angka itu adalah 9. Nah, seperti ini ilustrasinya, ya. Di algoritmanya, ya, dengan computing itu akan bisa menentukan nanti hasilnya bahwa bentuk atau simbol gambar tersebut adalah angka yang kita maksud. Ya. Oke, selanjutnya untuk kasus penggunaan untuk deep learning. Nah, ini biasanya diklasifikasi gambar dan video, ya, dengan adanya jutaan gambar yang berlabel. Jadi disusun, ya, berdasarkan sistem algoritma dapat dimulai untuk mengidentifikasi subjek gambar. Nah, banyak layanan penyimpanan foto yang menyertakan pengenalan wajah. Jadi foto-foto yang sekian banyak dari kemiripan tadi dikolekting, dikumpulkan jadi histori. Nah, dari perbandingan foto-foto itu yang benar tentunya, ya, foto aslinya, kemudian kemiripan dari sisi kanan wajah, ya, dan seterusnya, bentuk-bentuk raut wajah, muka, gitu, mimiknya, gitu, ya, kalau dia tersenyum, kalau dia cemberut, dan seterusnya, perubahan pola-pola itu, akhirnya bisa disusun, ya, dikumpulkan jadi histori, dan suatu saat nanti digunakan untuk deteksi wajah, seperti ini kira-kira gambarannya, ya. Nanti bisa Anda silakan cari di Amazon Recognition, kemudian ada Amazon Frame Photo dan Amazon Fairly Service. Nanti silakan Anda akses atau cari di media jurnal atau di referensi lainnya, ya, sebagai pemahaman kita lebih detail lagi mengenai hal ini. Oke, selanjutnya terkait dengan kasus penggunaan untuk deep learning yang lain adalah pengenalan suara atau speech recognition, ya, dikenal sebagai automatic speech recognition atau disingkat dengan ASR, ya. Nah, ini kemampuan mesin atau program untuk mengidentifikasi kata dan frase dalam bahasa lisan dan mengkonversikannya ke format yang dapat dibaca oleh mesin. Contoh kecilnya kalau kita punya HP, gitu, ya. HP Anda, suara Anda rekam, ya. Kemudian Anda untuk membuka HP tersebut tentunya Anda akan mengulangi suara tadi. Walaupun suara Anda yang Anda rekam tadi itu akan dikenal, akan disimpan sebagai histori. Nah, pengenalan pola itu begitu Anda sebutkan suara Anda yang identifikasinya suara tadi, ya, frasenya, katanya, ucapannya harus sekian persen tepat, dan nadanya juga, iramanya, durasinya, itu akan diidentifikasi. Kalau itu semua ketepatannya sekian persen, ya, mendekati aslinya, itu dikatakan bahwa Anda benar dan Anda bisa
membuka HP Anda. Gitu ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Artinya Anda bisa mengaktifkan ya, itu menggunakan bahasa atau lisan dan seterusnya. Jadi yang lama sudah ada datanya, historinya, kemudian kita masukkan data yang baru. Nah, kalau Anda lagi flu atau lagi apa, Anda gunakan itu ya mungkin tidak terbaca gitu ya. Walaupun itu Anda sendiri atau kita sendiri yang bicara, tapi tidak dikenal karena frase, kemudian bahasanya, kemudian intonasi, semuanya dianggap tidak memenuhi syarat ya. Jadi ini kasus untuk deep learning. Nah, untuk pengenalan suara ini, speak recognition ini, ada dua hal modul utama yang umumnya ya digunakan untuk bagi seorang programmer atau pengembang ya, aplikasi, menggunakan aplikasi ini. Yang pertama yaitu modul yang untuk mengekstraksi ciri atau feature extraction ya, di mana adalah memproses konversi sinyal suara menjadi beberapa parameter. Kemudian informasi yang didapatkan lebih rendah ya, karena akan menghilangkan beberapa informasi yang kurang penting tanpa mengubah arti sesungguhnya. Jadi didapatkan data yang lebih rendah akan menghilangkan beberapa informasi yang kurang penting. Jadi akan disortir gitu ya, tanpa mengubah arti sesungguhnya. Ya, misalkan sama kalau Anda coba di Google gitu ya, banyak sekali di dunia ini mengucapkan kata-kata ya atau frase bahasa ya, dengan dialek atau logatnya, tapi dia tetap kenal. Jadi ada beberapa fase kata-kata ungkapan yang kemiripannya itu dianggap relevan ya, walaupun kita dialeknya tidak sama persis mengucapkan bahasa Inggrisnya ya. Tapi dia mengenal itu dan diperkenankan sehingga artinya tidak akan berubah. Nah, misalkan Anda menyatakan door atau pintu gitu ya. Nah, dia akan mencari frase-frase ungkapan yang sama walaupun saya bukan orang Inggris atau bukan kita background orang Inggris atau bahkan kita baru belajar ya. Jadi bisa saja dia nanti munculkan apa kata-kata yang kita ucapkan tadi adalah benar yang dia maksud. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi artinya ya tidak akan berubah ya. Dia akan menerjemahkan yang kita maksud seperti ini ya. Kemudian modul berikutnya yang kedua adalah mengenai pencocokan ciri atau pattern matching. Dalam pencocokan ciri, ini metode ini akan dilakukan perbandingan atau mencocokkan data dari sinyal masukan dengan data latih yang telah ada di dalam database. Nah, jadi tadi ya, kalau yang ini dia akan memasukkan data yang telah Anda masukkan dalam database. Nah, hasil dari pencocokan ciri ini akan menjadi keluaran sistem. Jadi yang seperti apa, kemudian Anda masukkan seperti apa, ya, kita seperti pelatihan gitu ya. Oh, berarti Anda benar yang diucapkan seperti itu. Jadi sinyal tadi datanya akan dicocokkan dibandingkan dengan data yang ada dalam database. Kemudian setelah kita latih, kemudian muncullah keluaran sistem yang hasil pencocokan ini yang benarnya ucapan. Seperti tadi ya, door. Kalau dia door aja, dia nggak keluar. Gitu. Dia harus tepat panjang pendeknya. Pun door saja, nah ini mungkin ucapan juga akan jadi beda maknanya. Gitu ya. Dia akan mencari ciri yang benar-benar pas dengan hasil pencocokan ciri ini. Jadi keluar sistemnya itu. Ya, saudara sekalian, selanjutnya kasus penggunaan untuk pengenalan speech recognition ini, ya, banyak sekali yang bisa Anda kita akses gitu ya, melalui Amazon Alexa dan asisten virtual lainnya yang dirancang untuk mengenali permintaan dan mengembalikan respon.
Ya, meskipun kadang-kadang pemahaman suara adalah sesuatu yang dapat dilakukan manusia pada usia yang sangat muda. Gitu. Kalau dari sisi manusianya, belakangan ini baru mendengarkan, merespon manusia, jadi suaranya. Gitu ya. Di usia-usia gitu ya, muda dan seterusnya, usia tua juga kadang-kadang kan suka berubah kita ya. Nah, aksen beragam pola bicara pada manusia membuat tugas mesin ini sulit untuk diselesaikan dengan menggunakan algoritma matematika atau ilmu komputer yang lebih tradisional. Ya. Jadi dengan metode deep learning, sistem algoritma ini bisa lebih mudah menentukan apa yang diusahakan dan maksudnya seperti apa. Jadi ini keunggulan dari deep learning. Pemahaman bahasa alami, ya, penggunaan kasus untuk deep learning, di mana proses bahasa alami ya, untuk mengajarkan sistem memahami bahasa manusia, baik nada dan konteksnya. Nah, hal ini akan memungkinkan algoritma untuk membedakan konsep yang lebih sulit, seperti emosi atau sarkasme, ya, berbahasa kasar, ya, emosional gitu ya. Ini akan bisa ada penilaian di sana gitu ya, bahwa orang ini lagi emosional, bahwa orang ini lagi senyum, marah, dan seterusnya. Jadi itu bisa dikenali. Nah, ini merupakan bidang yang berkembang karena perusahaan berusaha mengotomatisasikan layanan pelanggan dengan bot suara atau teks seperti yang digunakan oleh contohnya di sini Amazon Lex. Ya, silakan nanti Anda akses gitu ya. Sari referensi tentang ini. Jadi dimaksudkan adalah ucapan untuk pelayan, langganan. Biasanya kalau di aplikasi tertentu, ya mungkin Anda bisa lihat, nanti bisa cari, ya sudah ada robot-robot ya, robot kita yang menggunakan teknologi deep learning ini. Jadi untuk pelayanan di depan, ya, menggunakan manusia robot. Gitu. Cara dia bicara ramah, cara dia menjawab dan seterusnya. Kalau kita lagi marah atau apa, nanti dia baca bahwa Anda sedang marah gitu ya, atau emosional, kita bisa diukur di sana. Oke, selanjutnya untuk deep learning, ya, contoh penggunaannya di mesin rekomendasi. Ya. Belajar online seringkali melibatkan untuk rekomendasi konten mana yang kita ingin kita gunakan untuk kita beli gitu ya, berdasarkan aplikasi atau konten yang kita akses ya, film yang mungkin ingin Anda kita tonton gitu ya, atau berita yang mungkin kita akan baca secara historis. Sistem ini mendukung untuk manusia menciptakan hubungan antar item tadi gitu ya. Namun kalau kita perhatikan dengan munculnya big data, sudah kita pelajari sebelumnya, dan deep learning, manusia tidak lagi diperlukan karena sekarang algoritma ini sudah dapat mengidentifikasi item yang mungkin menarik bagi kita, bagi Anda, dengan memeriksa pembelian atau kunjungan produk sebelumnya. Jadi maksudnya dengan intensitas kita misalkan berlangganan ya satu produk, dan kita sering mengaksesnya, itu akan bisa dibaca algoritmanya bahwa orang ini suka dengan benda-benda tertentu atau konten-konten tertentu ya. Ini dia akan membandingkan informasi yang tersebut dengan informasi lain. Jadi ini sudah ada mesinnya ya, membaca bahwa begitu kita akses di dunia maya ya, itu sudah ada alat atau teknologi yang membaca bahwa orang tersebut karakternya mempunyai karakter ciri khas ya. Dia mengakses aplikasi tertentu dengan background tertentu ya. Bahwa orang ini suka dengan olahraga atau suka dengan aplikasi tertentu, itu bisa dideteksi ya. Mungkin itu silakan nanti rekan-rekan sekalian mengakses atau mencari referensi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas subscribe, comment, like, and share. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi